Lawa ke pure dengan dia capai klik tau. Biasa lah. Hadiah. Ada orang ambil aku, ustaz aku tu. Orang panggil hadiah birthday. Minat bang. Tuduhlah minta satu kat dia. Aku minat. Tuduhlah ejal. Ejal macam mana aku nak tu. Amboi minta kat aku. Manalah aku tampilah minta kat dia. Tak ada lah kata kawan. Aduh. Takkan nak ejal macam dia. Aduh. Tapi bukan viral lah kat Facebook yang kata tak boleh pakai capal. Dia depa duk marah. Depa kata video ah lah apa lah. Betul? Taklah. Semua tu merapu je. Takkanlah sebab pakai kepeh yang ada logo ni boleh masuk neraka. Islam takkanlah sempit macam tu. Oh, ingat kan beda. Harus dia kan. Ha ni tak ada percaya sangatlah dengan Facebook ah. Orang-orang yang komen dalam tu, depa komen sebab nak cari gaduh je. Ha nak tahu hukum hakam, pergi kat ustaz han tanya sendiri. Oh, tak apa kali ni tu. Ni capal liun. Apa? Champion. Capal liun. Oh, capal liun. Ni akan menapa ni. Capal liun menapa? Tu, yang duk letak pun slipper atas kepala. Yang duk agungkan sangat slipper tu. Mereka ni. Puan ni semua ni, puak-puak ni kucing semua ni. Orang buat semua nak buat. Ikut-ikut orang. Tengok kita ni. Walaupun pakai sopangan penjaga zoo negara, tapi kita solat macam biasa. Ha? Main macam biasa dah. Ha? Aduh. Ini tok capan Nabi kata kalau puak. Tak suk boleh. Teruk. Orang nak buat, dia pun nak buat. Tu nak bagi viral lah. Lepas tu, haji duduk seorang-seorang ni, buat story aja. Dia tak tahu. Pakai semua ni aku dah hapai lah ni. Depa dia ingat depa buat ni, ha? Ikut sunnah ha. Ha? Kira ahli syurga ha? Kira kan. Padahal dia ikut trend. Tu. Depa buat tapi tak tahu hukum hakam. Depa depa ni orang nak buat semua orang buat. Lepas tu beli capai mahal-mahal masuk terjun lubang apa tu. Orang terjun lubang depa terjun lubang. Orang terjun neraka semua terjun neraka. Ikut ikut kena semua. Hei. Bening. Ni semua bid'ah tau. Bid'ah dalalah. Atau bidang adalah lah tu apa? Ahli neraka. Tahu. Ha. Ni semua ni ahli neraka ni. Bidang adalah lah. Nampak? Okay. Jom bagi sepatah dua kata ni apa? Kita kena ni dakwah. Sepatah dua kata apa? Jom kita bagi 14-15 kata. Ni depa tak kenal siapa yang mamu ah. Jom. Pancung tu. Pancung tu. Kau tengok sikit. Ni apa benda ni? Ha? Hei. Hei, buat bid'ah apa ni? Ha? Hei. Aduh. Han tahu ni semua han buat ni. Bulu lah agama han tahu. Bulu. Bulu lah agama. Silap kau dah. Ni han tahu buat ni semua ni kurafat. Kape. Hei, buat bid'ah semua ni. Tak elok han tahu. Nabi tak suruh pun han buat. Ni capai-capai bubuh atas pala semua ni. Hamba memang ibadat macam biasa dah. Lah tu sorok lebih sangat. Itulah hampa. Semua bid'ah pada kongka. Ni tak cukup dengan logo capai kat atas kepala ni. Melarat ke ridak pula. Lepas tu nanti lepas ridak, satu badan pula. Ih, fanatik betul. Meluat aku. Boyo semua apa tau. Sat. Kata apa bid'ah? Nabi tak buat. Ni baju kat hang. Baju ni. Rasulullah buat lah. Ada Rasulullah kata Rasulullah pakai baju penyu? Tak ada kan? Sama lah benda tu. Han pakai ni untuk apa? Ni apa masalah pakai logo buat atas kepala? Tak ada masalah langsung. Hukumnya apa? Hukumnya adalah harus. Benda mudah je. Mana ada ulama' yang kata benda ni makruh ke pakai, haram ke pakai? Mana ada? Kita pakai ni untuk kita ingat pada Rasulullah SAW. Ni kita pakai logo ni. Bukan untuk kita mensyirikkan Allah. Kita nak agungkan logo ni lebih daripada Allah dan Rasul. Tak, kita pakai ni sebab kita nak ingat kepada Rasulullah SAW. Ni, baju yang ni, yang ada corak binatang pun semua ni. Di antara dua je ulama' kata. Ada ulama' kata haram, ada ulama' kata makruh. Tak ada lah nak kata sunnah harus ke apa, tak ada. Sebab apa nak semayang ni nak ngadap kepada Tuhan? Takkan nak pakai baju macam ni? Pakailah pakaian yang elok, yang tidak mengacau kekhusyukan
ke orang yang kesebelahan. Boleh faham? Ni satu yang aku tanya ni. Ni capai ni, hampa buah kat kepala, hampa tak rasa kotak ah. Hampa tak capai ni ni. Pijak tanah tau. Lepas tu pi buah kat kepala. Ih, geli aku. Cincah. Noh. Kau kata ni kotak. Ni logo aje pun, bukan capai betul pun. Kalau ia pun capai Rasulullah, awalnya Rasulullah tu mulia, capai dia mulia. Kau lah hang, hang kotak, capai hang pun kotak. Okey, hang kata capai tu kotak kan. Lepas tu tadi buat kepala. Tu kat kepala hang tu, boleh buat? Haa, tak ada binatang lagi. Takkanlah sebab hang buh gambar binatang kat kepala hang tu, hang ada sifat kebinatangan. Haa, hang pakai lembab burung kat kepala hang tu, bermakna hang agungkan dia ke? Haa, semua dia? Tak kan? Oh, sama lah macam kami pun. Kami pakai ni hanya untuk mengingatkan kami kepada Rasulullah. Bukannya kami mengagungkan dia lebih daripada Allah. Ni yang pun diorang ni, jangan cepat sangat menghukum. Orang tu kapiak lah, orang tu syirik lah. Ni hampa ni, boleh baca ke hati aku? Ni malaikat pun tak boleh baca hati orang. Apatah lagi hang. Taukah aku ni syirik pada Tuhan? Tak kan? Hukum mengkafirkan orang tu, kalaulah orang yang dihukum tu tak ada ciri-ciri kekafiran pada diri dia, maka kafir tu pi kepada hampa. Maksudnya hampa sendiri tu jadi kafir. Hampa nak ke jadi kafir? Weh, Farid yang main duduk tam ni. Kita bantai dah berapa kali. Ni, lidah tu. Jangan ringan sangat. Takut nanti dengan lidah tu masuk neraka nanti. Jangan berpikir dengan apa ada syurga. Takut tergenciak masuk neraka ni.